Mirip banget, Pak Mario. Halo. Gimana? Kabar baik? Lek, jelek. Maaf nih, Lek. Ya. Kamu tadi ngundang siapa? Mario Sepuh. Ini yang datang kayaknya Faisal Akbar. Oh iya. Iya benar. Benar. Mirip ya. Bisa langsung saja, Pak, untuk memberikan motivasi untuk orang-orang yang istilahnya pengen mendapatkan jodoh gitu, Pak. Oke, baik. Salam dulu. Terima kasih sebelumnya kepada Sule yang sudah mengundang saya ke sini. Dan ini satu kesempatan yang sangat saya tunggu-tunggu. Di mana beberapa kali saya saksikan acara ini betul-betul mendidik itu. Caranya untuk mempercepat jodoh, Pak, saya tuh nggak mau dijodohin, tapi saya pengen langsung ada gitu orangnya mau sama saya. Gimana caranya itu, Pak? Baik, ini persoalan gampang-gampang susah. Tapi kita harus memecahkan masalah ini. Saudara Sule bisa ke depan? Oh, bisa, Pak. Sahabat baper. Kita tentu tahu bahwa masing-masing hidup pasangan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, Oke. Kita sampai situ dulu, setuju, oke? Okay? Setuju. Pasangan laki-laki dan perempuan ini pada waktunya dia akan bertemu dan itulah yang dinamakan jodoh. Oke? Okay? Ya, okay. Sampai situ dulu, setuju? Setuju. Pak, mohon maaf nih, saya dipanggil buat apa? Nemenin bapak doang. Saya mau memberikan motivasi kepada Sule. Sule mau duduk juga tidak apa-apa. Oh, iya. Terus ngapain saya dipanggil kalau dulu duduk lagi? Lihat masuk kamera. Oh iya. Oke, okay. Bicara soal jodoh, oke? Okay? Jodoh itu sama dengan rezeki. Oke? Okay? Oke. Sampai di sini setuju saya. Sampai di sini setuju. Setuju. Makanya ketika jodoh itu mau dapat, kita harus bangun pagi. Karena ada yang bilang, kalau kita bangun siang, nanti jodohnya dipatok ayam. Seperti rezeki tadi ya. Sampai di sini dulu setuju? Setuju! Begitu juga rezeki. Ya, rezeki kalau kita bangunnya terlalu siang, maka rezekinya dipatok ayam. Ya. Setuju? Setuju. Jadi, kalau... Mohon maaf. Saya lagi dengerin nih, Pak. Saya agak sedikit nervous ya, tapi tidak apa-apa, ini bagian dari sebuah entertain. Okay. Jadi kalau Anda melihat seorang wanita kakinya totol-totol, itu mungkin dipatok ayam. Terus. Jadi pastikan kalau dia jodoh Anda. Kenapa? Pak. Mengerti? Pak, ada yang mau nanya nih, Pak? Okay. Gimana caranya supaya cepat menjadi satu gitu loh? Kalau udah ketemu yang total. Oh, udah ada cemewew, Pak. Terus pengen jadi satu katanya gimana? Oke, okay, sahabat baper. Ketika Anda sudah yakin terhadap pasangan Anda, lalu kemudian Anda ingin cepat menyatukan hati kalian berdua, itu dibutuhkan yang namanya keyakinan. Oke. Okay. Okay. Sampai di situ dulu setuju. Setuju. Pak. Ya, kita sampai besok setuju kok. Ini bisa kita. Iya, semua setuju. Setuju. Oke. Okay. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan. Ketika Anda sudah yakin, saya belum selesai tadi. Ketika Anda sudah yakin, ya, lalu katakan kepada jodoh Anda bahwa hayo. Ayo sekolah. Oh bukan. Ayo ketemu lo. Sampai hayo dulu. Setuju. Saya setuju. Sampai di sini setuju. Okay. Kita harus meyakinkan pasangan kita dulu. Ketika kalau kita sudah mengatakan hayo, dia sudah setuju. Ayo. Ya, boleh tanya? Boleh. Pak Mario Sepuh, ya. Kalau misalnya fans, ini bisa nggak kira-kira fans jadi jodoh gitu? Wah, pas bener tuh. Ini kebetulan ada penggemarnya Jeremy Tetti, ya. Fans penggemar beratnya. Kenapa tidak? Bisa kalau gak? Memang dia sudah ngefans, jodoh itu tidak usah dikejar-kejar. Ya, karena? Ya, karena jodoh itu sudah ada waktunya.
Pak, Jo itu jodoh itu terdiri dari dua kata, Jo dan Do. Jo. Jo itu artinya semangat. Do. Do itu doa. Oh. Ya? Hanya? Hah? Hanya? Gak ada. Harapan mungkin ya? Jodoh, gak pakai hal. Oh, itu udah ditutup, Pak. Jadi, jodoh. Semangat dan doa. Ya, ketika semangat itu sudah bersatu, kalian akan menjadi sebuah pasangan. Itu. Oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu, mumpung ada Pak Mario Sepuh di sini, kita langsung panggilkan aja inilah penggemar beratnya Jeremy Tetti. Oh, silakan duduk-duduk. Siapa tahu jodoh ya? Siapa tahu jodoh? Siapa tahu jodoh? Ya, silakan. Pak Mario di sini aja. Mario. Di sini aja. Di sini aja. Mario, mohon maaf. Ya. Saya boleh.